So guys, me again with coffee there. Assalamualaikum and welcome back to my channel. Okay guys, untuk video kali ni kan aku nak cerita satu benda tau. Dia misteri lah. Okay, aku check benda tu dekat Kota Kinabalu, Sabah. Which is, aku tak yakin benda tu akan ada di sini. Sebenarnya Semenanjung pada hari ni juga. Sebab dia masih lagi kat Kota Kinabalu, Sabah. So, mesti akan terbang ke ataupun guna kapal ke, aku tak tahu lah whatsoever. Tapi yang penting bukan hari ini. So, benda ni terjadi pada hari Jumaat. Okay? And aku buatlah bila aku check dia dekat Kota Kinabalu, Sabah lagi. So, aku buatlah macam biasa. Buat kerja macam biasa. And then, sebab tak nak mengharap sangat benda tu sampai di sini, di rumah aku. And then, kau tahu tak? Buatlah dalam pukul 2 PM, 2 petang, tiba-tiba benda tu ada kat depan. So, depan pintu tau. So, apa benda yang depan pintu tu? Okay, korang kena tengok sampai habis. Okay guys? Cepat. Ini bukan. Lain. Okay, nice. Inilah misteri Nusantaranya. So, kalau korang nak tahu apa yang misteri sangat, korang tengok. Kan payah habis, okay? Sebenarnya yang misteri tu adalah inilah bukunya, Permainan Maut. Which is, bagi sesiapa yang pemain game Among Us, mungkin diorang akan faham tentang cerita ni. So katanya dia ada macam diinspirasikan daripada game itu. So if you wanna know more, so korang kenalah ada buku ni. So aku beli buku ni daripada penulis ni sendiri, iaitu Zura Anwar. So korang boleh pergi je IG penulis ini, dan aku rasa dia masih ada lagi jual buku ni. So cepat-cepat grab guys. Memang best. Aku rasa aku belum baca. Obviously aku belum baca sebab baru sampai. Dan aku rasa dia boleh habiskan 1-2 hari, memandangkan aku ni slow reader kan. So just wait for my review, okay. So guys, itu saja untuk video aku. Hope you guys enjoy with the video. Sorry kalau aku nak kata tak. Yeah, tak. But I'm trying, okay. So welcome and bye. Hope you guys enjoy with the video. Bye.